Bengkel pemirsa, ini adalah mobil Honda CR-V ya, atau boleh dibilang CR-V bongkok warna silver, akan segera dicat ya, tapi belum dimasking, sudah masuk ke ruang pengecatan ya. Yang saya cat hanya beberapa panel saja, seperti bumper nih, diesel saja ya, sama spakbor segini bilangnya. Tapi pintu ini akan coba saya ulang pernis ya, karena ada yang semacam ini, bolong-bolong ya. Nanti akan diulang pernis tanpa dicat ya, hanya bagian pintunya saja. Baiklah, selamat menyaksikan dan mengikuti terus gimana hasil akhirnya. Dan perlu diketahui bahwasanya ini mobil sudah pernah dicat ya, dan ini sambungan clear coatnya seperti ini, dan nanti juga akan sampai sini juga, dan bagian ujung sini akan dikasih tenor ya biar nyambung dan gak kelihatan si sambungannya. Baiklah, selamat menyaksikan. Jangan lupa dukungannya di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Terima kasih. Dan ini baru step pertama ya, naik dasar warna jadi. Diamkan sejenak. Di sini ada beberapa kotoran ya. Kita lihat lebih dekat. Nah, seperti ini ya. Jadi diusap dulu dengan menggunakan amplas 1500, lalu naik step kedua langsung jadi naik clear coat ya. Baiklah, selamat menyaksikan. Penggaringan sesaat ya, berapa menit, lalu ditembak lagi dengan step kedua. Baiklah, selamat menyaksikan.
akhirnya selesai sudah tahap pengecekan untuk mobil Honda CR-V bongkok ya, dan inilah hasilnya, sudah terlihat bad look. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon dukungannya di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Jangan lupa dipijit tombol loncengnya ya. Terima kasih.